Pemirsa, sejumlah bantuan disalurkan jajaran Pramuka Kuarcap Kota Sorong bagi para korban bencana alam di Manado, Sulawesi Utara sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus dukungan moralnya terhadap sesama yang tertimpa musibah. Bantuan kemanusiaan berupa 350 paket sembako, 40 koli pakaian layak pakai, obat-obatan serta makanan siap kaji disalurkan Pramuka Kuarcap Kota Sorong bagi para korban bencana alam di Manado, Sulawesi Utara. Bantuan dimaksud disalurkan secara langsung melalui jalur transportasi laut dan dikoordinir langsung Koordinator Tim Pramuka Kuartir Cabang Kota Sorong Peduli Bencana Manado, Arbi Mamangsa. Kedatangan tim beserta bantuan diterima langsung Asisten 1 Pemerintahan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Edison Humiang di kantor BPBD setempat yang mengapresiasi positif penyaluran bantuan dimaksud. Penyaluran bantuan tersebut pun diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan sekaligus sebagai wujud dukungan moral terhadap warga terdampak bencana. Anggreni Sumbung, CWM Channel.